Wisu, hello nih ya, nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Seka YouTube channel. Kembali lagi di Dragon Ball Legends PvP Showcase dengan main karakter kali ini adalah Majin Vegeta. Yes, Majin Vegeta, Zenkai 7, Max Boost, sudah selesai. Dan kali ini kita akan showcase ya, karakter ini bersama dengan, ya plus main karakter-karakter kesayangan ya. Jin Soningen yaitu 17 Jigoku no Chikara wo Sasagarete ku dari GT Legend Festival kemarin, serta LF dari bulan Februari kalau nggak salah, yaitu 17. Yes, Februari atau Januari? Januari ya. Jadi Majin Vegeta aku taruh di leader slot, kiranya akan memperkuat Majin Vegeta dengan double support. Jadi itu sih untuk tim ya, plus min sama dengan showcase Super Saiyan 3 purple ya. Jadi intinya sama, kita langsung aja ya. Oke. Okay. Pertama. Terus game pertama. Musuh kita kali ini adalah Ruze. Guji Blue dan Nappa ya. Dan kali ini kita lead dengan Vegeta. Let's go, combo. Vegeta ini cukup bagus ya, BTW. Pakai karakter battle. Namun, kemampuan atau gimmick karakter ini adalah meledak. Ya. Yang mana, benarnya secara kit agak tidak nyambung. Karena karakter ini punya kemampuan last man standing. Yang mana harusnya adalah karakter yang non-bundir ya. Gitu. Kalau karakternya bundir, sekiranya untuk dead buff harusnya ada, tapi tidak memiliki hal tersebut, sayang sekali. Tapi ya untuk battle seperti ini gitu sih. Jalan Itai gitu. Oke, okay, 17 menghancurkan Dragon Ball. Oke, okay, Gogeta. What are you doing? What are you doing? Saya kiranya untuk lock bisa sih hari habis ini. Hati-hati dengan 17 karena punya kemampuan lock. Ini dia main ability dan rising. Yes, karakter terkuat musuh kan di situ ada Rose ya. Karakter yang bikin saya malas main. Karena punya kemampuan bikin paralyze. Masih sebenarnya. Oke, terdengar set step. Itai Gero mati sih. Dan 1 vs 3. Saya sebenarnya ingin meledak, tapi karena Nappa sendiri elemennya menang, ring strike dia. Oh my. Jadi saya tidak berani. Mungkin habis ini ya. That's amazing. Tackle kelihatan lagi, keso. Oh, tapi beruntung sekali musuh juga tackle. Emang nggak ada strike di tangan ya. Oke, okay. Majin Vegeta dah. Let's go. Alright, lanjut kali ini ya. Lawan orang Indonesia, des. Makanya aku masukin loading screen-nya ya. Kematian namanya ya. Bocil jangan-jangan ya. Dan dia punya Goku Veggie. Damn. Untuk tim pun saya jin dengan Goku Veggie. Seharusnya sih ya emang gitu sih, sudah bagus sih sebenarnya untuk tim. Tapi equipment jelek dan skillnya sendiri juga sedikit ya, baik guys. Let's do ini tracking di sini. Oke, tetap Pak Majin Vegeta.
Okay. Dan kita di sini ada dua green card ya. Oh, wait, long range strike. Padahal kalaupun musuh cancel strike di situ, kita bisa tembak dengan blue card ya. Ya, drop di situ. Nah, cukup bikin males ya Vegeta ini ya. Jadi saya lock, saya rising dash ya, Pak. Karena memang itu Vegeta cukup mengganggu, yaitu cut Ki langsung, jadi nggak bisa combo. Jika karakter itu dapat Zenka ya bakal OP sih. Dan support juga, jadi saya hancurkan terlebih dahulu karena mengganggu sekali. Oke. Oke, kita combo. Kita kalah tipe di sini, jadi musuh tidak akan ganti ya. Stay back with it, eh? Wow. Mungkin dia nggak sabaran, terus dia ngeklik terus ya. Dasar. Step. Orang aneh. Atau Maganai des. Mungkin dari kalian ada yang kenal, ataupun kalian sendiri yang lawan saya ini mainnya nggak jelas. Wisu. Saya tahun di sini wisu wisu. Saya di sini mau meledak sih sebenarnya. Ya, anti cover change dan sekiranya kill sih. Dan di sini bodohnya saya ya, saya lupa kalau Majin Vegeta itu baru aktif dua kali doang ya untuk green card ya, jadi saya lupa pak. Pak itis buat itis gitu. Tapi di video ini kalian bisa lihat sendirilah yang ngapain. Yes sir. No, no, gagal deh. Wah, itu seperti itu ya. Saya kelupaan, Pak. Saking musuhnya kayak gini, saya jadi tidak ingat berapa jumlah green card yang saya aktifkan ya. Walaupun tidak mungkin kalah saya, Pak. Lan ginian, Pak. Ya, karena ini Seventeen memberikan card ketika ganti karakter. Jadi ya, ya goodbye. Alright, game terakhir ya. Lawan kita adalah Mono Purple. Ya, dengan Goji Blue, Goku Vegeta dan Gohan. Oh ya, saya lupa untuk revisit tim ini ya, jadi tunggu aja lah ya. Saya akan coba untuk revisit Mono Purple. Bukan Mono Blue, tapi Mono Purple. Oke, oke. Kita akan lihat seperti apa. Jadi pasti kalah. Oke. Oke. Okay. Ya, set step dong. What the hell? Oke. Okay. Kita dapat green card double sekarang. Very good. Kita akan menunggu seorang gigi ya. Tunggu aja ya, karena karakter ini ada rencana untuk saya pakai bersama double Majin Vegeta yang lain. Ditunggu aja. Karena ada beberapa Majin Vegeta.
yang LF sama free to play, sekiranya saya akan pakai juga. Oke. Ya aku attack langsung set step ya. What the hell are you doing? Dia sengaja ngedrop karena nggak tahu. Terus dia ganti karakter. What? I don't understand. Ball. Masih sekali. Gogeta sakit sekali, Pak. Oke. Nice. Dan saya lock di sini untuk rising rush ya. Bahaya ini. 17 itu bagus karena punya kemampuan untuk lock ya. Dan kita sekiranya bisa meledak ini. Bosan, basket kureta. Oke, timing saya kurang pas. It is what it is. Hati-hati dengan blue card punyanya Gohan ini, sakit sekali. Oke. Nice. Ya oke aja untuk Vegeta. Nice. Top time. Step. Wow. Timing saya kurang sedikit ya. Oh, ini titis-titis kita punya endurance di situ. Dan kita tinggal doing something aja. Wisu, mati karena. Harusnya sih kok itu. Yes, sir. Explosion final. Tetsudatte yaru ka? Omae no tatakai kata, benkyou ni natta.